Natasha Wilona klarifikasi soal tuduhan tetap kerja saat positif COVID. Happy-nya Cici Thalia dapat burung baru dari ayah. Masa PPKM dimanfaatkan Prilly Latukonsina untuk bereksperimen di dapur. Selengkapnya hanya di Cuap Cuap. Selamat sore, Cupas. Apa kabar hari ini? Bahagia? Bahagia. Yang terpenting apa tau nggak, Mas Kevin? Apa tuh? Sehat semuanya. Sehat semuanya, harus dong. Aku yakin makin sehat sih, karena kan udah ketemu sama kita. Ada Aliza Putri dan rekan saya. Ya, dan saya Kevin Sohan. Kita ketemu lagi di Cuap Cuap, program infotainment yang paling update. Pastinya cuma di MOP Channel. Aduh, Mas Kevin, aku excited banget karena maaf ya, ini aku saking excitednya. Boleh, silakan. Sampai apa ya? Sampai bener-bener harus ngajak untuk seluruh Cupers untuk jangan lupa beli tiket KBP. Oh iya dong. Jadi mulai dari kemarin tanggal 5 Juli kamu udah bisa beli tiket KBP Untold Story spesial. Ini edisi Pulau Dewata ya. Kamu bisa beli melalui aplikasi dan juga websitenya tiket.com. Kamu juga bisa beli langsung di admitnya Happening. Betul banget. Dan khusus setiap pembelian tiket pada periode 5–10 Juli ini ya, KBP Lovers dan juga MOP Lovers ini akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah trip ke Bali dan juga nyobain helikopter dari Urban Air. Waduh, aku udah ngeliat banget tuh Mas Kevin waktu itu kan pada saat peluncuran Urban Air-nya itu aduh keren banget. Apalagi kan kita sudah ngeliat artis-artis juga yang menggunakan yang langsung experience menggunakan Urban Air itu, ya ampun. Betul. Dia bisa menikmati naik helikopter, melihat view-nya langsung dari Kota Dewata, udah gitu sambil nonton horor ya kan, sambil trip di sana, uang saku semuanya, makan, pergi, transport itu ditanggung oleh MOP Channel. Betul. Pokoknya kamu tinggal bawa koper aja, makanya sekali lagi jangan lupa beli tiketnya dari tanggal 5 sampai dengan 10 Juli. Ya. Jangan sampai ketinggalan ya, Cupers ya. Waduh, Kevin juga pengen beli juga supaya bisa trip ke Bali barengan MOP Channel. Siapa tahu nanti ada job-job spesial live di sana kita berdua, Mas Kevin. Nah, itu dia. Pengen banget kita liputan langsung di sana. Langsung ya, gimana keseruannya. Iya nggak sih, Pak Prot? Pengen juga liputan dari helikopter, kayaknya juga keren. Seru banget. Gimana Pak Prot, ACC? Kak Sofa boleh ya aman nih buat makin imun kita selama di Bali ada Kevin. Boleh di blok dulu tanggalnya dari sekarang. Amin ya. Nah itu tadi bukan berita sih, ini satu hal yang harus benar-benar kalian lakukan untuk membeli tiket KBP sekarang juga, ingat tanggal 10 Juli ya. Betul. Anyway, Mas Kevin ada berita apa sih hari ini? Ngomong-ngomong enggak, soalnya aku tahu banget kan di Instagram, di mana-mana sosmed lagi apa riuh banget ya. Lagi apa dengan berita ini benar-benar heboh banget tentang artis berinisial M itu loh. Itu, ini lagi heboh. Ini jadi ada artis yang berinisial M yang katanya positif COVID tapi tetap melakukan syuting. Waduh, nah ini kemarin netizen udah nebak-nebak katanya artis berinisial N itu adalah Natasha Wilona. Oh my God. Dan ini soal Natasha Wilona ini sudah mengklarifikasi itu di akun Instagramnya dan membenarkan bahwa artis berinisial N itu benar-benar dia. Jadi, tapi nih Mas Kevin, sabar dulu. Tapi apa nih? Tapi ini nggak sesuai dengan. Wah, bisa gitu dong. Masa udah positif COVID masih syuting? Kan bisa menularkan ke orang lain. Iya, benar memang beliau. Tapi itu tidak, ceritanya tuh nggak sesuai dengan berita yang sudah viral di mana-mana. Oke, katanya Natasha Wilona juga mau klarifikasi dengan melakukan konferensi pers melalui Zoom. Nah itu ini harus sih ya. Udah deh Mas Kevin, nggak usah berspekulasi seperti netizen yang belum tahu kebenarannya ya. Oke, kita cari tahu kebenarannya deh. Monggo kita cari tahu kebenarannya. Monggo. Beberapa waktu belakangan ini, jagat dunia maya diramaikan dengan postingan seseorang mengenai artis berinisial N yang diduga nekat melakukan pemotretan di saat dirinya dinyatakan positif COVID-19. Postingan tersebut dalam sekejap ramai diperbincangkan dan netizen banyak yang menduga bahwa artis berinisial N itu adalah Natasha Wilona. Natasha Wilona yang merasa namanya disudutkan telah melakukan klarifikasi melalui unggahan di Instagramnya. Ia pun membenarkan bahwa artis berinisial N itu adalah dirinya. Namun Natasha pun menegaskan bahwa kronologi kejadiannya berbeda dengan cerita yang sedang viral itu. Setelah melakukan klarifikasi melalui Instagram, ia pun mengundang para awak media untuk melakukan konferensi melalui Zoom demi semakin meluruskan pemberitaan yang salah. Jujur banget, sebenarnya aku pun juga nggak kenal, aku pun juga nggak tahu siapa yang menyebarkan berita ini tiba-tiba. Jadi, aku pun juga sebenarnya tidak mau yang kayak tiba-tiba, oh kayaknya aku nih yang lagi diomongin, oh kayaknya nih kan ini aku berarti. Aku tidak mau seperti itu juga. Cuma aku tahu, aku nggak mau menimbulkan berita yang simpang siur karena banyak media, terus juga banyak teman-teman, banyak orang-orang yang malah berasumsi atau jadi nebak-nebak. Daripada kayak mereka semua kayak nebak-nebak, asumsi, dan kebanyakan kan mempoinnya langsung ke aku kan. Jadi ya udah, aku makanya akhirnya memutuskan untuk mengupload hasil swab aku. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya di sini nggak mau apa ya, aku nggak mau berkomentar soal IG story atau curhatan yang dibikin sama orang lain karena yang bikin kan dia. Aku pun juga nggak tahu sebenarnya yang dia maksud itu siapa. Kan sebenarnya kita udah lihat kalau hasil swab PCR aku itu tanggal 2 dan aku photoshoot tanggal 3. Hasil PCR aku tanggal 2 dan aku yakin rumah sakit tidak mungkin mengeluarkan hasil yang tidak valid, ya kan? Dan kenapa akhirnya aku nge-poll? Supaya menjawab pertanyaan orang-orang, bener nggak sih photoshoot dalam keadaan positif? Karena puji Tuhan saat aku tanggal 3 aku bener-bener dalam keadaan yang sehat dan semoga tidak didoakan aku lagi dalam keadaan sakit dan yang tidak-tidak. Dan juga di situ aku udah melakukan swab PCR beserta antigen. Dan ya aku rasa emang itulah protokol kesehatan untuk kita semua, terutama teman-teman di entertain ya kan, sebelum kita photoshoot, sebelum kita syuting. Orang mau tiba-tiba mengarahkan seakan-akan ke aku, atau misalnya ada orang yang misalnya berniat membuat cerita yang tidak benar tentang aku, sebenarnya sih aku nggak masalah. Ada yang suka, ada yang enggak. Dan itu hak setiap orang. Orang yang suka sama kita monggo, dia nggak suka pun juga nggak masalah. Itu adalah hak dan juga ya itu kembali ke diri masing-masing mereka bagi aku. Jadi aku juga tidak merasa dia misalnya, karena kan dia menggunakan inisial, aku juga tidak merasa misalnya dia menyebut aku misalnya. Cuma karena aku peduli sama orang-orang yang maksudnya pasti concern ke aku juga peduli pastinya dengan berita simpang siur, apalagi kalau didengar sama keluarga aku dan lain-lain. Makanya akhirnya aku membuat klarifikasi itu di Instagram, karena bagi aku ya oke, ini demi kebaikan semuanya. Jadi ya kalau misalnya ditanya gimana lagi aku juga bingung karena ya inilah yang terjadi gitu loh. Inilah yang ada buktinya nyata. Udah nggak tahu sih ya siapa ya. Karena jujur aku juga pertama kaget tuh tiba-tiba ada berita kayak gini dan tiba-tiba jadi heboh. Mungkin kalian kalau misalnya mau nanya lebih lanjutnya tentang orang yang diomongin sama narasumber yang kalian bilang, mungkin kalian bisa tanya langsung kepada yang bersangkutan yang membuat story. Karena kan kita nggak ada yang tahu dia lagi ngomongin siapa dan gimana. Misalnya seandainya pun ada orang yang punya niat yang tidak baik sama aku, atau misalnya ada yang berniat menjatuhkan dan lain-lain, fitnah, ya aku yakin Tuhan pasti tahu kebenaran. Dan pasti akan dibalas. Jadi ya bagi aku yang paling penting akunya tetap positif thinking, akunya juga tetap profesional, tetap melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan prosedur. Jadi nggak ada yang perlu aku takutin juga kan. Ya udah, aku biarkan mengalir saja. Pihak yang salah satunya ada pihak yang tiba-tiba nyebarin hasil swab antigen sama tiba-tiba pakai foto aku yang aku bilang aku disinfeksi itu langsung aku tag kok di IG feeds aku, pada baca kan, karena bagi aku dia nggak ada di lokasi, tidak ada di tempat, bukan itu, tapi tiba-tiba menyebarkan fitnah menggunakan wajah aku dan tiba-tiba menyebarkan hasil swab tanpa izin aku, tanpa izin brand. Jadi aku cuma kayak mengetek dia akhirnya, tapi terakhir aku ngeliat sih IG-nya udah nggak ada ya, IG-nya dia. Cuma ya aku begitu caranya. Jujur, aku mungkin termasuk tipikal yang tidak mengalami gejala yang signifikan. Dan aku tidak mengalami yang kayak kehilangan indera rasa, indera penciuman. Aku juga nggak ngalamin yang kayak demam dan sesak nafas. Jadi ya udah, mungkin karena saat itu puji Tuhan daya tahan tubuh aku juga lagi kuat mungkin ya. Dan juga aku udah vaksin 2 kali. Jadi mungkin karena itu juga, makanya penting banget ya guys, terutama buat teman-teman awak media nih yang kerjanya ke lapangan harus wajib banget divaksin 2 kali. Jadi ya udah, aku tiba-tiba pas hasil swab positif, aku swab lagi sekali lagi antigen positif lagi, aku langsung lah pergi ke rumah sakit untuk PCR. Dan karena nggak ada gejala ya udah jadi aku isoman, aku makan semuanya, aku makan dari makan buah, makan sayur, aku minum air putih, stylist aku kirimin aku peach gum, aku minum segala macam vitamin. Terus juga aku berjemur di bawah matahari setiap hari 30 sampai 45 menit. Itu aja sih. Gini nih, kadang-kadang netizen dan juga cupers ini ngebuat Kak Caca ini makin gemes banget, tau gak sih? Karena kan nggak bisa dong kita berspekulasi apapun kalau tanpa benar. Kita tuh harus melihat dari 2 sisi, jangan cuma satu aja gitu. Bener. Di cross check bener atau enggak. Mungkin aku sih paham ya, mungkin karena terlalu banyak pemberitaan mengenai COVID-19 yang membuat kita tuh kadang down banget dan juga parno gitu, tapi kan nggak boleh kayak gitu juga. Setuju banget, makanya gitu. Aku dari awal dengar berita ini aku juga sangat tidak percaya ya, masa sih gitu loh artis berinisial N ini atau Natasha Wilona ini tetap melakukan syuting meskipun dia positif COVID. Menurut aku ya nggak mungkin, makanya untung ada klarifikasi langsung dan bukti langsung ya, hasil swab PCR-nya Natasha Wilona yang membuktikan kalau sebelum syuting hasilnya negatif. Iya. Gitu. Tapi kok maksudnya bisa ya gitu kan, kalau kata beliau bilang kan, Natasha bilang kan itu orang nggak ada di tempatnya, nggak ada di TKP pada saat syutingnya, tapi bisa menyebarkan itu walaupun pas beliau si Natasha tag udah nggak ada juga katanya Instagramnya kan, ketahuan nggak bertanggung jawab, tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Hati-hati ini netizen. Mungkin masuknya ke hoax kali ya, bisa jadi. Hoax bisa jadi, pencemaran nama baik juga bisa jadi. Makanya itu cupers, kamu sebagai netizen yang baik, yang budiman, jangan asal menyebarkan kabar-kabar yang belum tentu benar, apalagi menyangkut seseorang gitu. Kalau ini kan bisa jatuhnya fitnah dan mencemarkan nama baik juga. Tapi Mas Kevin, the power of sosmed kali ya, media sosial agak terpengaruh sedikit nggak sih sebenarnya? Agak emosi sedikit, agak masa iya sih? Kan itu jadi satu pertimbangan juga ya, tapi nggak nyalahin betul. Juga. Tapi karena, sebelum aku dengar klarifikasi langsung, aku nggak mau percaya 100% sih. Betul. Gitu loh cupers. Nah itu dia, yaudah. Tapi ya udah resiko lah ya jadi public figure, pasti ada aja kabar-kabar yang nggak enak, yang nggak benar. Tapi aku tadi malah salah fokus waktu Natasha Wilona ngomong gitu ya di rumah, nggak makeup tapi tetap cantik gitu. Enggak, kalau aku gagal fokus sih kayak yang berubah-berubah gitu deh. Maksudnya apa tuh yang berubah? Ya mungkin makin segar gitu, maksudnya kayak fresh. Apa makin fresh? Oh, perawatan, karena kan udah banyak treatment gitu, tarik ini tarik itu, jadi gimana gitu. Kayak kamu waktu itu dong. Ah, iya dong, biar maaf dong. Disebut lagi. Ya, nah, gitulah. Itu dia berita dari Natasha Wilona yang tadi sudah mengklarifikasi tentang kabar yang sebenarnya terjadi. Udah jelas ya, cupers. Nah sekarang ada berita dari Onsu Family yang mungkin sudah dari tadi kalian tunggu-tunggu. Betul. Ini ada Cici Thalia. Ini kan dari kecil nih keluarga Onsu Family, anak-anaknya diajarkan untuk sayang sama lingkungan, termasuk juga hewan. Betul, Mas Kevin. Peliharaannya banyak, mulai dari burung. Si Juli itu burungnya. Si Juli. Ada ayam, terus sekarang katanya ayah beliin burung baru buat Cici Thalia. Aduh, gemes banget. Ini burung baru, berarti Julinya masih disayang nggak? Masih dong. Karena semua peliharaannya, semua hewan-hewan dari yang apa? Yang dirawat oleh Onsu Family ini dirawat dengan baik sekali, Mas Kevin. Banget. Nah, aku penasaran kira-kira nama burung barunya mau dinamain siapa nih? Juli, Juni, apa gimana? Agustus? Kita lihat aja. Kita lihat ya, coba. Ini dia. Tidak sulit rasanya untuk membuat tiga kerucil di Onsu merasa bahagia. Mereka bertiga memiliki kesenangan masing-masing, seperti Cici Thalia yang gemar sekali memelihara hewan. Seperti yang Cuper semua tahu, bahwa di rumah di Onsu banyak sekali hewan peliharaan mulai dari burung, ayam, ikan, dan kucing. Kali ini Ayah Ruben kembali membelikan Cici Thalia burung baru yang warnanya mirip sekali dengan Julie, burung kesayangan Cici. Kira-kira Cici mau kasih nama apa ya sama burung barunya? Lihat burung yang baru dibeliin ayah, Bunda juga baru tahu. Oke, penasaran? Iya, kayak Julie nggak sih? Ayo, langsung kabur. Mana ya? Kasih nama siapa ya? Coba Ci, kira-kira siapa ya namanya ya? Julian. Apa? Julian. Kok sama-sama Julie sih, Mbak Ina? Kan Julian. Kan kembar. Namanya Juni aja, Ci. Julie, Juni. Hah? Oh my God, Ci. You happy nggak? You happy banget sih. Tapi gimana mau pegang dua-duanya? Jadi warnanya sama kayak Julie, Ci? Iya, aku mau pegang temannya Julie dulu. Tapi you bisa bedain nggak mana Julie mana yang teman baru? Itu Julie, ini teman baru. Namanya Juni. Juni sama Julie ya, Ci? Iya. Oh, ini ular. Ci, namanya Juni ya, Ci? Hari berapa? Juni, tengah hari, bulan Juni. Jadi namanya pas banget Juni kan? Masukin ya. Lagi rontok. Ntar tumbuh sih. Rontok. Juni. Masukin ya. Ini mau Julia tahu yang baru, Ci. Juni. Kasian banget si Juli, kukunya ada yang patah. Wow. Ya kan? Itu gara-gara kenapa, Ci? Dah, ayo ke belakang. Ayo pegang. Ayo. Jadi dikasih sayur apa, Ci? Apa? Sawi putih. Ayah namanya Juni. Mana coba beda, Ci? Ini Juli, ini yang rontok. Yang rontok siapa, Ci? Rontok yang satu kukunya nggak ada, Ci. Dia kayak musikan gitu loh. Udah baik nih lama-lama ya. Ini nih. Yang ini udah nggak sakit. Si Julie. Juni. Oh, Juni. Welcome. Iya. Jadi bisa nanti bisa kanan kiri gitu kan? Atau nyopeng yang satu ya? Kalau peliharaannya mati tuh pada dikubur ya, iya. Termasuk keong-keong udah mati. Keong udah mati dikubur-kuburin semuanya sama Cici ya, Ci. Ikan cupang dikubur ya. Ikan cupang mati dikubur. Semua ada di Cuap-Cuap ya, Ci, kuburannya, Ci. You baik banget sih, Ci. You set ya kalau pada mati ya, Ci. Ci. Itu buktinya si Julie aja jagain sampai bagus sih, Ci, sampai gede gendut ya, Ci. Dia makan mulu ya, Ci. Dia yang kasih makan. Dia kasih makan sendiri, Ci. Bukan sendiri juga, dibantuin. Oh my God, itu reaksinya Cici Thalia waktu pertama kali ngelihat Juni, burung barunya Cici dibeli sama ayah. Bener ternyata namanya Juni. Padahal tadi Kevin cuma nebak, dan ya Cici Thalia kelihatan ya sayang banget sama hewan. Tadi kan ayah bilang ikan cupang aja waktu mati dikubur. Iya, didoain gitu. Didoain. Kalau yang lain mungkin mati udah masak goreng gitu. Kalau Cici Thalia dikubur. Dan semua momen itu ada di Cuap-Cuap. Betul, cuman ada di sini doang, eksklusif. Nggak, tapi kayaknya aku harus belajar banyak ya sama Cici Thalia dan juga Onsu Family. Belajar apa tuh? tuh? Iya, cara merawat binatang peliharaan. Waduh. Gitu. Gua kalau aku juga ini Mas Kevin, aku juga punya binatang piaraan kucing. Oh gitu. Jadi namanya aku. Oh kamu pecinta kucing? Iya, jadi kucing Januari. Ya? Sekarang udah enggak. Oh gitu. Dulu kayak Januari punya kucing, beda lagi Februari. Jadi aku bosanan. Oh gitu. Oke. Okay. Iya, jadi kalau bulan Januari kucing aku biasanya kalau di awal tahun tuh aku suka bawa gitu ke Jepang. Gitu. Oh gitu. Oh ya keren ya. Waduh, penyayang binatang juga nih sampai diajak traveling. Kucingnya Aliza. Makanya, tapi sekarang udah enggak. Oh sekarang udah enggak? Karena udah enggak, karena udah capek, udah terus sibuk kan. Oke, okay, gitu. Mungkin karena sekarang punya pacar juga jadi nggak sempat untuk merawat-rawat kucing-kucing itu ya, Cah. Bener-bener, okay. Nah itu tadi, Mas Kevin ya. Jadi sekali lagi kalau kalian mau tahu berita-berita tentang Onsu Family, ya. Ini cuma ada di Cuap Cuap. Betul. Ya. Saksikan setiap hari deh pokoknya, siapa tahu ada berita yang update, nggak mau ketinggalan dong. Paling update pokoknya di Cuap Cuap. Gitu. Follow Instagram kita dulu dong, di @cuapcuap_. MOP di sana kita juga update semua berita soal Onsu Family. Exactly, Mas Kevin, aku tuh lagi hobi banget masak-masak goreng-goreng sekarang sama pacar. Iya? Oh gitu. Tapi kalau mau ketemu pacar harus swab dulu protokol kesehatan harus. Pastinya. Jadi aku lagi hobi tuh masak-masak, tapi kok nggak pernah ada yang liput kayak Prilly. Nah ini dia. Aduh. Ini ada Prilly Latukonsina. Ini kan kalau misalnya aku nih khususnya ya, kalau ngeliat Prilly tuh ingetnya tuh wanita karir, wanita yang modern, pekerja keras, rumahnya besar. Harus ya. Harus. Ya. Tapi ternyata. Ini sekelas Prilly aja masih ke dapur dan masak. Waduh, biasanya kan ada asisten rumah tangga yang masakin, tahu-tahu bangun tidur, makanan udah jadi. Tapi Prilly enggak loh, masih mau eksperimen di dapur. Paham sih kenapa Mas Kevin ngomong kayak gini, karena kebanyakan ya, bukan semua, tapi kebanyakan wanita modern udah jarang banget tuh mau ke dapur. Kotor-kotoran, apalagi. Panci, kepanasan, ya kan? Yang baru aku ketahuin ya, tadi kita lihat di highlight di awal pertama kali ya, itu bener-bener Prilly bukan cuman bisa aja, tapi jago masak. Jago? Wah, iya dong. Jadi bikin apa kali ini? Nah. Coba bayangin ya, bayangin dulu. Aku udah bayangin nih. Nggak, belum. Nggak. Okay. Jadi seorang Prilly udah cantik, wanita karir, jago masaknya. Kamu dimasakin sama wanita sebest itu ya, membuat cinnamon cheese roll. Waduh, ini dengernya aja kayaknya enak banget ya. Melting, cinnamon cheese roll. Gitu ya. Waduh, bangun tidur sarapannya cinnamon cheese roll barengan Prilly. Kebayang nggak 7%? My question is, enak nggak tuh cinnamonnya? Nah, itu dia, benar. Mending langsung kita lihat aja deh penampakannya langsung ya. Ini dia, cinnamon cheese roll. Cantik, pintar, dan penuh bakat, itulah sosok Prilly Latukonsina. Prilly adalah gambaran sosok wanita modern yang mengedepankan karir. Namun siapa sangka jika Prilly gemar sekali masuk dapur untuk memasak. Bahkan saat Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu, Prilly memasak ketupat beserta lauknya untuk menjadi santapan keluarga dan para sahabat yang berkunjung ke rumahnya. Dan di masa PPKM ini, Prilly yang tak disibukkan dengan aktivitas apapun, kembali bereksperimen membuat cinnamon cheese roll yang begitu menggiurkan. Ini dapur akan berantakan karena spesial hari ini aku akan masak untuk ulang tahun mama. Aku mau bikin cinnamon roll dan steak. Nggak sabar akhirnya baking lagi. Mari kita coba. Oh my God. Gila, enak banget. My first cinnamon roll. Kita cobain ya. Gila, Prilly. Gimana perut gue gede banget. Beuh, tuh ada yang curhat. Katanya nggak mau. Ini buat mama. Bener. Yum, 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 yum. Enak gak? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bikinan siapa nih kamu? Aku kan tadi. Bebek kalah. Aku disuruh jualan, katanya ini layak jual ya, Pak? Layak banget. PO Neng. Guys, kalian setuju gak kalau aku jualan ini cuma untuk iseng-iseng aja? Beli ya. PO. Udah beli ya. Soalnya katanya ini lebih enak dari bakery kesukaan Mama. Enak banget. Kalau yang pesen banyak nanti aku gempor bikinnya. Bantuin. Oke. Setuju gak guys? Aku jualan ini iseng-iseng selama di rumah. Gimana Pak? Enaknya rasanya pecah di lidah. Widih. Kata Papa kita jualan aja selama di rumah ya. Sumpah ya, padahal tuh cinnamon enak banget kayaknya ya. Tapi kita pertanyaan kamu kejawab. Kenapa? Rasanya pecah di lidah. Enak. Enggak, tapi kan tadi kamu nanya kan rasanya enak gak? No. Kita sebenarnya kan harusnya kan kita dari tadi ya harusnya ngomentarin tuh cinnamon. Tapi kita malah kita komentarin apa tadi tadi. Waktu Prilly ngegiling adonan tetap cantik. Gak kayak apa ya? Biasa kalau ibu rumah tangga ngegiling tuh kayak kelihatan bangun tidur pakai daster. Yang kita bahas tadi ya pada saat kita ngeliat videonya, kita malah mikir apa dia pacarnya siapa sih sekarang gitu. Terus Mas Kevin bilang kayaknya jiper banget orang nggak ada yang mau sama dia. Nah itu dia, terus aku juga bilang. Terus aku juga kita juga ngomongin papanya kayak baik ya. Beruntung nanti kalau pacarnya Prilly campernya baik banget, papa mamanya lucu. Padahal yang dibahas cinnamon Mas. Iya, padahal kita lagi bahas Prilly yang lagi eksperimen. Betul. Tapi jujur, kalau misalnya Prilly jualan cinnamon cheese roll itu pasti aku mau coba. Banget, kenapa? Banget. Karena Prilly yang buat. Karena Prilly yang buat. Tapi memang kelihatannya enak ya, kelihatannya enak. Terus ya kalau misalnya Prilly mau ngasih tester atau pengen tanya jangan food testing kan biasa kalau sebelum jualan ada food testing. Pandemi. Beda itu Mas Kevin. Kalau Mas Kevin itu ya kayak Bami Kakonya, kalau setiap aku minta tuh nggak mau dibayar, aneh banget, nggak boleh gitu. Justru kalau kita support temen nih, justru harus ngebayar dong. Kalau perlu bayarnya 2 kali lipat gitu ya. Iya, itu namanya harga temen. Harga temen 2 kali lipat. Itu aku setuju, aku nggak apa-apa. Kalau Mas Kevin yang minta 3 kali lipat juga nggak apa-apa. Waduh, oke siap. Abis ini berarti aku harus kasih bill 3 kali lipat ke Aliza ya. Oke, itu dia berita dari Prilly ya di masa PPKM ini. Betul. Ya, Prilly Latukonsina di masa PPKM ini, Prilly rata-rata gitu ya, banyak selebriti yang balik lagi ke masak. Balik lagi ke tanaman. Ada yang tiba-tiba jadi chef. Ya, tiba-tiba jadi chef. Bakat terpendam. Bakat terpendam. Nah kalau buat kamu yang di masa PPKM ini kebosenan, jangan lupa nih Kevin mau ingetin kalau misalnya kamu udah bisa beli tiket KBP Untold Story Special Edition Pulau Dewata tanggal 5 sampai dengan 10 Juli kamu bisa menangin trip ke Bali. Belinya di mana Mas Kevin? Belinya di website dan aplikasi tiket.com dong. Bisa juga melalui admin Happening. Jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi pembelian ini pada periode 5 sampai dengan 10 Juli KBP dan MOP Lovers ini akan mendapatkan kesempatan memenangkan untuk trip ke Bali hadiahnya. Oh my god. Jadi kalian tinggal bawa diri aja tuh ya, akomodasi ditanggung, makan ditanggung, uang jajan di sana gimana ditanggung. Ditanggung semuanya, terus nyobain naik helikopter dari Urban Air. Kamu bisa bisa post tuh di Instagram naik helikopter di Bali. Gila. Kevin aja mau sama Aliza, kita yang ikutan kan? Oh iya, amin ya. Aduh, enak kok. Untuk KBP Untold Story Spesial Pulau Dewata, host Aliza dan Kevin. Amin. Gitu. Aduh, kok gue happy-nya dari sekarang ya Kak Sofa. Kak Sofa, Kak Rasul, ini tolong disampaikan job live ini betul-betul gitu ya. Gimana pokoknya itu tadi. Gimana beritanya hari ini kalian? Happy nggak? Harusnya happy ya. Jadi kalau nanti nongkrong virtualan sama teman-teman, kalian udah punya bahan gibah nih. Bukan gibah sih, berita-berita yang benar-benar ini fakta, no hoax dan update ya, dan pastinya. Nah itu dia. Tapi ngomong-ngomong nih aku mau nanya nih sebelum kita salam-salami Mas Kevin, ada gelondongan juga di sini yang akan kita salam-salami. Nanya apa Cak? Aku mau nanya nih sama MOP Lovers, semuanya udah pada download belum aplikasi dari MOP Channel? Harusnya udah dong. Aku yakin sih udah, pastinya udah. Iya. Aku aja udah ya. Jangan lupa download aplikasi MOP Channel. Di sana kalian bisa lebih mudah lagi mengakses konten-konten dari MOP Channel pastinya. Kontennya makin keren-keren makin kesini loh. Dan kalau kalian ketinggalan berita hari ini nih, kalian bisa langsung kepoin, atau mungkin bagi kalian yang ternyata nih belum follow Instagramnya Cuap Cuap, ada pasti juga mungkin ya sih, pasti harusnya ya, jangan lupa di cuapcuap_mop untuk banyak hal-hal yang update. Betul, gitu. Selain follow, share juga akun Instagramnya kita supaya makin besar keluarganya MOP Channel. Jadi yes, salam-salamnya makin panjang nih. Exactly. Ya kan nanti, oke, kalau gitu kita bacain dulu nama-nama kamu. Siapa aja, Min? Ada Lia di Purwokerto. Halo teman-teman di Purwokerto, sehat-sehat semuanya ya. Ada siapa lagi? Ada Ranti di Singapura, ada siapa lagi? Ada Ratna di Lembang, ada siapa lagi Mas Kevin? Ada Wati di Bali. Wah, nanti kita ke Bali bulan Agustus ya. Ada Naichan. Iya, ada Naichan di Tangerang. Di Gelanggang Family ada Pesi, ada Nanes, ada juga Modesu, ada Ma Yusuf, ada Alia, ada juga Juwita, Ling Nur, ada juga Mawar, ada Bella, ada JJJJ, ada juga Danang. Siapa lagi Mas Kevin? Ada Rizal Hanafi, ada Atin, Nia, Uji, Tiara, ada Alda, Lesti, ada Mary, ada Saidah, Aan Yustiningsih, Rahayu, Vin Marga, ada Rere Mau, Gion Sanjaya, Matildis Ajul, Faiz Nur, ada Linda Tarore juga, ada Dini Andini, ada Siti Nurjana, ada Titik Jumiati, ada juga Mak Gaul, Cil Acil, dan Praswi. Terima kasih semuanya sudah selalu sayang dengan Cuap-Cuap, sudah selalu support semuanya ya. Terima kasih, jangan lupa ya untuk KBP Lovers dan juga MOP Lovers, kalian harus beli tiketnya sekarang juga sampai tanggal 10 Juli ya, di tiket.com. Jangan lupa pokoknya ya. Urban Air loh, kita jalan-jalan naik helikopter. Naik helikopter, terus kamu bisa ke Bali gratis, tis. Betul Mas Kevin. Tiket semuanya gratis, kalian tinggal berangkat doang. Ya udah, sekali lagi. Bener, mudah-mudahan ya kalian beruntung dan mendapatkan hadiah tersebut. Nanti bareng kita trip ke Bali. Amin. Ya, dan jangan lupa juga MOP Channel-nya di like, komen, subscribe, di share, dan pastinya di subscribe buat kamu yang belum ya. Jangan lupa juga dong, ayo mohon dibantunya program pemerintah PPKM daruratnya ya, tetap di rumah aja. Daripada kalian bosan, saksiin aja tuh program-program yang ada di MOP Channel. Jangan lupa prokes, masker, double sekarang. Swabnya yang rutin, social distancing juga, pakai hand sanitizer-nya kemana-mana. Betul, tetap sehat buat kalian ya. Oke, kalau gitu, saya Kevin Sohan. Aku Aliza Putri, pamit dulu deh. Thank you for watching, Cupers. Bye, we love you all. Stay safe, stay healthy. Jangan kemana-mana di rumah aja ya.